Halo guys, kembali lagi di Your Life Vlog. Kali ini kita akan pergi ke Kota Padang, Sumatera Barat untuk menghadiri pernikahan adik saya yaitu Alvin Rusdiana. Nah, ini lagi di stasiun Malang, Kota Malang ya. Naik kereta dulu, kita ngecer ke Jakarta, baru ke Jakarta, baru naik pesawat ke Padang. Pengecekan ya. Jam 4 guys, kita sampai stasiun Bojonegoro. Kira-kira 10 jam lagi sampai Jakarta ya. Masih lama guys. Dadah. Yole vlog. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami ingatkan untuk kembali ke tempat duduk saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan pada saat diinstruksikan oleh awak kabin. According to the signalization safety and regulation, please return to your seat and fasten the seat belt when the passenger is ready.
Berani kamu ya sekarang ya. Hebat. Kamu pas ke Singapura nangis. Kota Padang, Sumatera Barat. Oh, ini dia. Enggak lebih. Yoga belum ya. Yoga malam. Halo. Kita sekarang ada di Hollywood. Itu bukitnya. Bukit Hollywood. Kita ini di Padang. Welcome to Padang. Kita sampai di Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Padang Pariaman. Padang Pariaman. Padang Pariaman, Sumatera Barat. Oke. Besok, ah? Pariaman. Pariaman kok ya kota lain. Karo wis pokok wis Padang pokok wis, Padang Jingglang ya. Oke, sampai jumpa di Minggu. Oh, habis ini makan dulu. Kita lapar. Akhirnya makan nasi Padang di Kota Padang langsung terwujud karena Vivin menikah dengan orang sini ya. Besok ini acara resepsinya Alvin Usdiana dan saya dengan Raffi ya. Semoga langsung dan cepat diberi momongan. Keluarga besar Bang Karim dan Bang Raffi. Tanggal 3 September ya 2022 kita lagi di Padang di daerah wisata Padang. Ini termasuk lagi apa? Baru lah, kira-kira baru 3 tahunan ini lagi banyak kafe-kafe yang berada di dekat laut ya, di daerah pegunungan, daerah Gunung Padang. Yuk kita akan ngopi-ngopi cantik bos, ngopi tampan. Katanya di sini ada kafenya Raffi Ahmad. Gak tau yang mana ya tapi ya. Oke, yuk follow me. Shooting. Mantap. Haru kita ke toko. Aku ada minum juga kopmil. Kopmil itu kadar gula. Nikmati senja di pantai air manis Padang di Bukit Gado-Gado bersama Raffi Family. Mbak Puput. Kita lagi di es durian yang
sangat terkenal. Katanya kalau tidak mampir sini nggak ke Padang. Eko apa ya wajahnya? Eko. Eko yang pastinya viral ya, yang terkenal sangat terkenal sekali di Padang. Ini malam Minggu ya. Kita akan coba gimana rasanya. Yuk. Sama lontong. Gimana rasanya? Kayak gulai. Sambilannya kayak anu ya, jangan sapar ya. Jangan sapar. Ambil sate ini lah, Mam. Emang sate Padang ya? Lebih ke rempah ya. Kalau sate Madura atau di Jawa kan biasanya khasnya bumbu kacang. Kalau ini enggak tahu ya, kayak rempah-rempah gitu. Dan teksturnya itu apa ya? Tahu gitu. Enggak tahu bahan utamanya apa. Enak sih. Kalau ini ketupat. Ya, kalau di Jawa ya lontong itu lah. Katanya kalau tidak makan ini tidak ke Padang katanya. Kita coba ya. Turun al. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama sih, jadi kayak durian pada umumnya ya. Cuma lebih berasa ya. Oh ini ada apa ini? Ada isiannya itu. Terus yang pink itu tadi sebenarnya tadi pesennya itu es durian. Apa gitu? Isi kayak nata de coco ya. Oh ya. Nah, dulu ini. Kelapa. Terus tadi dikasih Mbak Puput es krimnya. Es krim ya. Mantap ya. Ada cincinnya ya? Siapa apa? Cincin. Nada tengah koko, es krim. Ia apa yang sih dah wajib apa sih? Dawat paling yo. Apa? Ya kayak dawat lah.